Pemilik Kelab Johor Darul Takzim JDT Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ memberi bayangan bakal mengumumkan penjaga gol baharu bagi perlawanan musim 2023. Perkara itu dikongsikan oleh TMJ di laman sosial Instagram story miliknya semalam selepas JDT mengumumkan kepulangan bekas pemainnya Diogo Luis Santo ke kelab itu. Dalam perkongsian tersebut, ada 4 lagi kekosongan pemain terutamanya penjaga gol yang belum diumumkan oleh TMJ. Sebelum ini, ada kabar angin menyatakan perpindahan penjaga gol Harimau Melaya dan Negeri Sembilan FC Syahan Azmi pernah dikaitkan malah semakin hampir menyertai pasukan Johor Darul Takzim JDT. Namun, statusnya masih menjadi tanda tanya dan tidak ada jawapan. Pasukan Harimau Selatan telah membuktikan prestasi yang sangat cemerlang dalam kempen musim 2022 sekaligus dapat melangkah dengan penuh gemilang dalam kempen Liga Juara-Juara ACL AFC.